Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Selera kamu mas-mas Jawa kan? Kok bingung jawabnya gimana? Bukan toh. Seleranya emang nggak. Gimana, Caitlin? Emang selera apa, Caitlin? Selera nggak apa? Ada, aku tuh nggak. Yang penting nyaman ya? Yang penting nyaman. Orang Bali berarti tuh? Udah. Nyoman! Nyoman. Apalah. Apa-apa kali aja belum ada yang nonton. Darto on the comment. Nah. Caitlin, ya. Siapin makanan lah. Udah nih, udah aku siapin. Karena kan Anggok selalu kesini. Ben aja gak bisa bangun, lihat. Lihat, gak bisa bangun. Nih ya, udah aku siapin makanannya. Biasa kan selalu kesini, abis Zumba. Laper banget ini. Ya, itu udah disiapin. Gimana badan gua mau... Bagus kalau habis sambil sini. Ah ini telur yang paling nggak bisa ngapa-ngapain. Telur payah. Telur payah nih. Gua ambil ya. Gua ambil. Ah, iya. Aduh. Ya sorry. Makan dulu deh. Ada protein. Capek banget gua. Banyak banget. Ada tuh datang. Hai ada tuh. Aku datang. Datang buat nongkrong doang, ngapain? Beli atuh. Tenang, ntar aku borong dagangan semua. Oke. Aku mau ntar, ada proyekan nih. Ntar WhatsApp. Kalau ada mau delivery. Betul. Bisa. Olahraga dong kayak gua. Makan apa yang bisa tambah sayang sama ibuku, ibu kita semua. Makan apa? Makan ini. Apa itu? Sate. Kenapa? Sate, aku sayang ibu. Lanjutin dari dukung tau, dari support tau. Thank you. Malu. Thank you, malu sendiri. Malu sendiri. Thank you. Thank you support ya guys, thank you. Thank you. Oke. Ada telepon masuk nih. Oh. Apa? Wah. Proyeknya cancel. Jangan, gak usah di zoom. Jangan. Apa? Proyeknya cancel. Hah? Ya, sorry gue proyeknya cancel, jadi gue gak jadi bayarin. Lah gak jadi barang. Gak jadi borong dagangan aku juga dong. Maaf ya, proyek saya cancel. Ah, gimana sih kamu teman? Aku sudah makan. Ya udahlah, ntar kan kita tunggu Omes mau kesini. Hmm. Omes bawa temennya yang kaya. Wah. Selamat datang. Ya, cong, sini cong. ayo, jangan. Bukan. Kayak lupa. Ini kenalin teman-teman nih, gue abis dari kantor tadi. Ya. Mas Dodit abis ngisi di sana, dia abis invest. Wih. Ya kan? Mas siapa namanya? Dodit, Mas. Mas Dodit ini. Oh, saya pernah sering kayak gak asing ya mukanya ya. Karena? Ya... Enggak, saya enggak ngelucu nih. Dia enggak punya bahan-bahannya. Emang bahan lainnya. Lu enggak usah mancing. Nih. Saya enggak, Mas. Nih. Enggak punya bahan lucu. Iya. Ya ampun, legging-nya lucu banget. Iya. Ya, bahan. Ini. Aku emang pelatih zombie. Zumba. Sejak kapan lu kok pelatih zumba? Kemarin dukun. Kemarinan badut. Iya. Gua mah apa aja, yang penting kan halal ya. Wow. Waduh. Lu mah selalu berubah-ubah. Harus kayak dia dong, gak berubah-ubah cantiknya. Iya. Yeah. Kamu tahu gak hari ini hari apa? Hari apa? Hari apa? Jawab dulu. Senin. Jawab aja. Senin. Salah. Apa tuh? Hari ini kamu cantik. Iya. Yeah. Berarti cantiknya hari ini doang. Ya kalau cantiknya mau tiap hari cantik ya sama aku. Iya. Yeah. Yeah. Emang masih lucu gak sih gini? Masih.
Aku jadi ragu lah. Masih. Lumayan ya. Masih. Emang temennya suka nongkrong di angkringan kayak gini, Mes? Suka kan, bro. Suka lah. Masih main. Baru ya? Angkringan gini, Mes. Iya, emang. Iya, namanya gitu. Angkringan. Ini nongkrong di TV. Dan gak bisa ya pakai dress aku nih? Duh, gak apa-apa, jangan. Gak apa-apa kok, jangan. Tapi memang lu juga suka nongkrong di angkringan kan, Dit? Apalagi waktu kuliah. Saya introvert, Mas. Hah? Introvert. Sama sekali gak suka nongkrong. Angkringannya saya bawa ke kamar. Buset. Dit, mendingan lu di sini. Iya, Mas. Ini suaranya kretek-kretek. Iya, makanya. Ntar jatuh, lucu gitu kan. Iya. Enggak, pakai styrofoam, udah lewat masanya. Iya, ya, Mas. Udah gak hal-hal. Jadi emang apa? Suka nongkrong gak? Emang kuliah dulu loh. Suka, Mas. Angkringan? Di angkringan. Nah, soalnya kan kalau di Jawa emang banyak angkringan kan? Iya, di Jogja. Itu kayak gimana nongkrong sama temen-temen gitu, ngopi apa? Ya, ngobrol-ngobrol standar yang tidak layak tayang di TV. Oh. Tidak ada. Pacar gak? Pacar gitu? Enggak, aku gak punya pacar. Hmm. Kamu kok mancing-mancing? Gak apa-apa, justru itu sengaja aku mancing-mancing biar aku mau tahu kamu selera, punya pacar apa enggak. Selera kamu mas-mas Jawa kan? Kok bingung jawabnya gimana? Bukan dong. Seleranya emang gimana, Catherine? Emang seleranya apa, Catherine? Selera gak apa? Ada, aku tuh gak. Yang penting nyaman ya? Yang penting nyaman. Orang Bali berarti tuh? Udah. Nyoman. Apalah. Gak apa-apa kali aja belum ada yang nonton. Darton the comment. Nah, soalnya kalau waktu emang di Jawanya di mana sih Mas Dodit dulu? Saya Jawanya di Solo. Oh, di Solo. Hmm. Oh, Solo banyak angkringan tuh. Banyak. Iya. Murah-murah ya, menunya sama. Sama ya. Apa yang paling gitu difavoritin di angkringan itu? Brutu. Oh, itu yang punya Losman kan? Brutu. Mas yang gak ikut the comment, kok bercandanya sama? Iya, makanya. Kok bercandanya sama? Brutu, ya itu iya. Mas, kepala iya. Ayam sama ceker. Ada. Iya. Itu. Kata orang Jawa, angkringan itu adalah tempat yang romantis buat mereka, bener gak? Cakep. Bukan pantun. Gak pantun, saya nanya. Saya kira. Iya. Bukan. Tapi bagus suportif. Iya. Tapi suruh mikir. Tapi jadi bingung jadinya. Bener gak jadi tempat romantis itu? Enggak sih. Enggak ya? Tempat low budget, Mas. Oh. Karena ada yang romantis. Lebih baik kita juga gak di situ. Iya. Kalau romantis ya dibawa ke restoran. Iya, makan steak, ya kan? Tapi ada kan cewek-cewek yang mau kayak, sederhana aja, nongkrongnya di angkringan gitu. Itu ya cewek-cewek FTP. Artinya gak ada? Kalau ada yang lebih baik, yang milih yang lebih baik. Iya, cewek-cewek. Enggak sih, ya ampun. Ada feminis, coba juga gitu. Coba juga sama saja sih, kalau ada pilihan lebih baik pasti. Manusiawi itu, manusiawi. Tapi di atas langit masih ada langit, gak akan pernah puas gitu ya. Masa sih, Kat? Iya. Kok tahu? Tahu dong. Tahu kenapa. Karena kamu juga begitu kan? Kayak kamu? Iya, justru gak gitu, karena aku tahu di atas langit masih ada langit. Oh, jadi kamu juga sama gak pernah puas? Enggak dong, justru aku selalu bersyukur. Oh, wow, betul. Ini sekedar info ya guys. Karena aku gak ngerti kan. Iya, ini sekedar info ya guys. Gue nungguin lagi kayaknya mau. Tak itu titik. Ada lanjutannya, tak itu titik kata koma. Iya, penduduk Indonesia juga tahu. Iya, tapi yang gue salut waktu dulu nih, Dodi itu sampai balik ke kampung. Waktu itu kemana lu? Beneran kan lu, gue ngeliat tuh. Pakai kuda. Mas, itu enggak balik ke kampung. Jadi aku beli tanah di hutan toh? Iya. Kamu beli tanah 7.000 hektar ya? 7.000 meter, Mas. 7.000 hektar. Enggak dong. Enggak dong. 1 hektar itu 10.000. 10.000 ya. 7.000 meter di apa yang membuat lu tiba-tiba kepikiran beli tanah di situ? Saya tuh kebanyakan nonton film Amerika, Mas. Oke. Peternakan ranch farm gitu. Oh, jadi pengen punya itu. Heeh. Terus akhirnya bikin lu beli kuda kan? Iya ada, Mas. Itu bukan beli, itu kayak nyelamatin kuda andong itu loh. Kudanya itu kayak lemes-lemesan, sakit-sakitan. Ya udah aku rawat, tambah lemes, Mas. Kayak saya. Ada berapa kuda cuma satu? Dua. Ada dua. Tambah lagi, yang satu kan satu rescue, yang satu
ada dua, ya satu yang naik aku. Gimana kalau satunya lagi kamu yang naik? Wah, wow, oh, raja dan ratu. Kita berdua ya, ya, naik kuda aneh banget ya kan. Keliling tapi, kota. Dit, kenapa 7.000? Kenapa enggak 7.500? Mas, yang tersedia ya itu. Enggak, kalau 7.500 enak. Poni, 7.500. Oh, 7.500. Gue kenapa nurut ya? Iya, Bon. Lu juga, Bon. Gak usah gitu-gitu, Bon. 7.500. Mas, skillnya keren-keren cuma suruh begitu ya, Mas. Kasian banget, yo. Iya, makanya. Aduh. Iya. Terus gimana? Tinggal di situ enak gak? Amalnya enak. Saya tahu. Terus kemudian, ternyata itu saya lupa kalau saya itu orang Jawa. Hah? Takut hantu, Mas. Oh, di sana? Iya. Emang jadi, gelap banget, Dit? Gelap. Ya enggak sendirian, Mas. Aku beli obor-obor gitu kan. Tapi biar estetik, masuk. Biar estetik tak nyalain. Wah, kayak film Susana tak matiin lagi. Tadinya biar estetik. Iya. Tapi listrik masuk kan? Masuk, Mas. Tapi karena kita konsepnya itu zaman dulu enggak ada listrik. Enggak mau ada listrik. Serius? Iya, Mas. Cuma buat ngecas doang. Ya ada dong aja gitu. Dikit dong, ngecas HP doang. Tinggal berapa orang di situ? Enggak berdua, aku sama ART-ku. Oh, 7.000 meter ya, itulah di kaki kenapa, gunung. Iya, Mas, setiap minggu ART-ku resign, Mas. Pengen pulang. Coba takut ngurusin 7.000. Enggak, Mas, ya itu dia kayaknya, ini bukan kerja, ini survival gitu. Coba ini digambarkan dong, misalnya kan 7.000 meter nih, gue gak kebayang soalnya. Ada kandang kudanya. Kandang kuda, ada apa lagi? Kandang ayam. Kandang ayam. Yang selain itu bunga-bunga dan rumput. Kebun-kebun gak ada kebun? Kebun gak ada. Kebun, di belakangku kan hutan, emang hutan negara ya. Jadi itu udah hutan yang pinus-pinus gitu. Kayak anak India, aku tiap hari ngopi-ngopi di pinus gitu, Mas. Awalnya aku foto-foto kayak anak India lama-lama, wah kesurupan ya, Pak. Aku. Rumahnya sendiri gede juga? Enggak, rumahku tuh rumah kayu. Panggul gitu, enggak? Panggung. Oh iya, panggul tuh di sini. Pinggul. Iya di sini, ya panggul. Iya panggul. Biar rumahnya panggung. Rumah panggung. Iya, biar enggak dimasukin binatang. Binatang. Tapi kayaknya kalau di rumah itu tinggalnya sama Kathleen mah enggak takut ya? Aja ya? Enggak. Enggak mau juga. Serem, Mas. Seremnya gimana emang, Dit? Berapa bulan lu di sana? 2 tahun. Ya. Gila. Tapi sekarang masih ada rumahnya, 2 tahun. Sekarang masih ada? Nggak, apa? Yang urus siapa? Ya ada Akamsi sana. Nggak, yang serem tuh apa yang lu alamin? Ya, ya kayak, ya mungkin perasaanku aja sih, karena aku suka nonton film horor, Mas. Jadi aku overthinking, lebay gitu. Belum, belum ada, nggak ada. Padahal daun jatuh gitu, Mas. Ya, ya. Kita yang takut kan. Jadi ini ruangan ini, tempat tidur kita. Biasanya kalau tempat kita kan kamar mandinya dekat. Aku di bawah bukit. Kamar mandinya pisah. Pisah dong. Berarti kalau malam-malam kebangun pengen pipis, enggak berani. Saya juga takut. Kenapa dipisah? Kan saya pernah punya penyakit jantung koroner, biar olahraga. Konsepnya gitu tadinya. Tapi kalau pas sakit perut, wah olahraga apa ini gitu. Enggak jadi. Ya iyalah jauh. Jauh, Mas. Iya. Jadi ujung sana. Jadi turun naiknya itu udah pokoknya sampai itu udah enggak kebelet ya. Udah keluar di jalan kayaknya ya. Waduh, tapi ini itu sebuah keputusan yang luar biasa. Tapi katanya sekarang lu udah balik lagi. Ya, saya sekarang tinggal di Jakarta. Saya tinggal di hutan juga. Enggak, hutan kota. Saya tinggal di perumahan yang ada lagunya. Hah, apa sih? Bukit Golf Mediterania. Dakapu. Aset komersial serta hunian eksklusif. Iya. Beneran lagi ada lagunya bener. Senin harga naik. Ini bayang udah naik. Udah lama tinggal di situ. 2 tahun sekarang. 2 tahun juga ya. Sendiri sama siapa? Sama ART saya dan Gundi. Enggak. Amin. Gundi ART saya sama timku, Mas. Enakan mana tinggal di Bukit Golf Mediterania atau di sama-sama itu biar kehidupan sama-sama bukit ya. Ya, biar seimbang kehidupanku, Mas. Jadi aku pengen hidup selayaknya manusia dan selayaknya Homo sapiens. Plus minusnya apa, plus minus?
apa plus minus? Iya, enaknya di sana sama enaknya di sini. Kalau di sana itu sendirian, kalau di sini ada kamu. Iya. Jangan gitu, antara aku baper. Enggak mungkin sih. Oh iya. Bapernya kok bercanda. Oh iya. Yang serius dong. Enggak Mas, enggak. Ya plus minusnya kalau di sana. Di sana seger ya. Ringan Mas, kita enggak mikirin kerjaan. Ya orang enggak ada kerjaan, duitnya habis. Tapi habisnya lama Mas. Iya ya. Oh iya. Soalnya kan makanan semua ada di sana. Dari singkong. Ya kita nanam-nanam sendiri ya, telur ayam, sayur-sayurannya kita tanam. Iya. Sebulan sekali bisul ya. Telur, enggak telur terus Thomas, ya telur, sayur, ya telur lagi sih. Telur, sayur, telur. Oh, bener-bener survival ya. Tapi ini maksudnya, gua orang yang mau kayak begitu tadinya. Masa lu lah, berhasil ribet. Lah, enak Mas. Iya. Gini deh, coba pilih, city life atau country life? Coba. Country lah. Suka country. Gua orang daerah, orang kampung, sampai sekarang rumah gua juga di kampung. Oke. Okay. Walaupun di Jakarta. Aku udah punya dua-duanya ya tinggal pindah-pindah aja. Oh, soalnya. Kalau harus pilih satu, city life atau country life? Gak bisa, Bu. Gak bisa. Itu bisa, biasa aja. Masih. Kadar itu apa? Orang kota lah, aku kan kota banget. Anaknya anak kota banget. Gue city life. City life. Kalau Cat? City life sih. Kalau gue disuruh nanya lagi, milihnya apa? Milihnya kamu sih. Iya. Amin. Aku city life sih. Aku anak senopati banget. Yeah. Senopati banget. Suka nongkrong gitu. Di sampai pagi dimana? Gitu. Jackpot. Muntah dong. Gitu gak sih? Jackpot gak jadi keren juga. Enggak. Ya. Ini flashback sedikit di awal kemunculan seorang Dodit. Siap. Dodit ini identik dengan sentuhan musiknya. Kemana-mana bawa biola lah dulu. Yui. Kan waktu kamu perform tuh. Materi. Karena memang lu punya passion di musik juga awalnya kan. Saya kemana-mana bawa biola. Karo sama kamu be yourself. Be yourself. Ya Mas, aku bawa biola terus karena aku stand up kan. Stand upku di awal tuh pakai biola iya. Ya, ikoniknya gitu. Iya, buat bedain stand up mahal sama stand up kurang mahal. Oh, kamu yang mahal karena pakai biola. Enggak, itu yang kurang mahal. Bisa nego. Bisa nego. Ya, terus katanya pernah ngajar ekskul musik. Saya guru kok dia. Saya guru geografi. Oh iya. Iya. Serius? Serius. Sebelum stand up tuh, Dit. Iya, sebelum stand up saya guru geografi tuh 5 tahun sambil ngajar ekstrakurikuler musik. Dulu dandanan saya kayak Kak Omes gini, bawa tas gini isinya laptop murah nih. Oh. Serius? Iya, jadi saya ngajar sambil SMA, SMP. SMP. Ya. Alat musik apa yang lu bisa mainin? Saya gitar sama biola. Gitar biola bisa. Jadi ngajarnya itu gitar dan biola. Ya, terus keahlian saya kalau gitar lebih ke jual sekarang ya. Mau jual gitar juga bisa. Bukan main gitar kamu begitu. Kamu punya band toh sekarang toh? Saya punya namanya band Dodit and the Band. Sangar Mas, band saya Mas. Oh, mosok. Sekarang mau main di line up Estapora. Acara-acara bergengsi. Synchronize. Apa aja? Estapora. Rencana yang paling dekat acara apa? DWP ya? Ada Mas, tapi enggak tak sebutin. Kenapa? Belum DP ya? Mas. Baru kontak ya, bertanya-tanya ya? Iya, buat pamer aja. Biar seru. Dodit and the Band, namanya beneran Dodit and the Band? Betul. Kayak Andra and the Backbone. Iya. Iya kan, featuring-nya sama Catherine juga sering tuh. Ya, ayo. Ntar kalau dia penyanyi kan? Penyanyi. Dia suaranya bagus dia. Apain tuh? Tos aja. Oh, Mas. Tos. Gak ada maksud apa-apa. Suaranya bagus. Dan katanya collab juga sama beberapa musisi sebelumnya. Dan sekarang akhirnya merilis single. Iya. Yang Tahu Diri tuh. Iya, single pun judulnya Tahu Diri. Nih, single dia nih. Tahu Diri. Ya. Tahu Diri. Darto the Comment. Tepuk tangan buat Darto the Comment. Katanya pengalaman pribadi ya, Mas. Mas, menjawab kan, Mas. Iya. Ceritain dong. Pengalaman pribadi Mas Darto laguku itu waktu itu aku ditikung punya pacar, ditikung temanku, Mas. Ya, waduh. Karena lu lambat begitu kali. Ditikung bukan di jalan, bukan. Diambil. Iya, jadi aku dihianati dua orang secara bersamaan, ya, Mas. Dihianati pacar dan sahabat. Sahabat. Oh, ya ampun, Mas. Masih bareng gak mereka? Mereka menikah, punya anak, dan bahagia. Ya. Oh,
sedih. Kayaknya kalau sekarang mereka melihat aku ya, kayaknya mereka bahagia dalam kondisi malu. Kenapa? Yang lihat pencapaianku, Mas. Lihat nih, menyesal gua, Dodi. Menyesal, siapa suruh ninggalin aku. Punya rumah di PIK, di hutan. Rumahnya ada lagunya. Kayak tahu, ya kan? Iya, tahu diri. Tahu bulat, itu juga ada lagunya. Jadi dia itu milih cowok yang menurut dia itu apa ya? Punya masa depan. Punya masa depan. Dia cowoknya itu sahabat itu S2. Oh. Terus naik mobil. Dan dulu waktu pas lu pacaran, lu masih naik motor, guru gitu ya? Betul, Mas. Sedih, ya ampun. Akhirnya, ya pacaran berapa lama? Ya sebentar sih. Tapi kan penting kan udah ada komitmen, Mas. Oh, iya. Berapa lama sih? Malu ya menyebutin berapa lama? Berapa lama? Kenceng banget sih. Jangan-jangan itu waktu itu enggak pacaran kali ya. GR. Tapi beneran, GR, Mas. Diambil, Mas. Sama diambil dia. Ya. Dan akhirnya jadi inspirasi sebuah lagu ini. Iya. Tahu diri itu berarti buat si aku. Oh, kamu? Bukan buat si waktu itu aku tahu diri. Iya deh, emang beneran kamu memang milih itu. Posisi lu saat itu emang terperosok di sini. Wah. Panas. Terus kamu nyanyinya sama siapa? Tahu diri. Sendiri, Mas. Sendiri dia single dia. Enggak sama si perempuan itu? Enggak ada. Yang di video kan, Mas. Ya itu model doang, nggak ada nyanyi-nyanyinya. Oh, Mas Darto ngeliatnya video doang. Suaranya nggak ada. Silent. Silent, ya. Suaranya nggak ada. Soalnya lagi tidur kali. Didengerin, toh. Oke. Dan ini single ini bakal jadi pembuka buat albumnya Dodit nanti. Iya, saya punya album. Tujuannya biar saya bisa stand up dengan lagu saya sendiri. Saya pengen bikin orang tertawa dan baper dalam saat bersamaan. Keren, dari ada konsepnya. Banyak. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Dodit. Nongkrong bareng kita, sukses buat proyek-proyeknya ya, Dit ya. Makasih, yuk. Doanya, Mas, yuk. Amin, insya Allah. Support aku, yuk. Makasih, Kak Kathleen, yuk. Aku tadi bercanda doang, jangan baper. Enggak pernah baper. Pede banget. Baiklah, ini dia. Dodit Mulyanto dengan Tahu Diri. Kita bertemu, kau anggap aku yang terbaik, menggenggam masa depan cerah dengan